Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana masih lagi menonton video-video yang aku buat dekat channel aku. So, untuk video kali ni kita akan buat penukaran untuk GP Shift lah. Okay. So, kita akan tukar Racing Boy Footrest punya shifter lever tu, kita akan tukar dengan Rapido punya lah. Okay. So, ini dia yang Rapido punya. Nanti aku akan tunjukkan apa beza dia antara yang Racing Boy punya ni dengan Rapido punya. Okay. So, jom kita buka dulu, tengok apa ada. Okay, ni ialah yang aku pegang sekarang ni ialah yang Rapido punya, yang dekat motor Racing Boy. So, kita buka yang Racing Boy punya dulu. Tak kisah korang nak buka yang mana satu dulu. Kalau korang nak senang, korang follow je apa yang aku buka ni. Okay. So, ini adalah antara perbezaan dia. Yang bawah yang Rapido, yang atas Racing Boy punya. Okay. Dari segi saiz, korang boleh tengok yang besi yang silver ni dia lagi lebar daripada Racing Boy punya besi yang hitam tu. Okay, dari segi panjang dia pula, Racing Boy punya panjang, dia lagi panjang. Yang Rapido dia sedikit pendek dan dia ada lagi banyak adjustment lah kat situ. Okay, korang tengok besi ni dia lagi lebar berbanding dengan Racing Boy punya. So, yang korang nampak longgar sekarang ni, jangan risau sebab aku belum ketatkan apa-apa lagi. Aku just tengah cari position yang sesuai. Okay, so kalau korang dapat nut jenis yang ada biru dalam ni, aku suggestkan korang guna sebab itu ialah nylon ataupun orang panggil nut ni sebagai nylock nut. Okay, function dia ialah untuk lock bolt di kawasan yang mengandungi gegaran lah, untuk mengurangkan risiko daripada nut tu tercabut. Okay, lepas korang dah ketatkan bahagian dekat gear punya shift tu, korang just adjust dekat tengah ni untuk position yang sesuai untuk kaki korang lah. Lepas korang dah adjust, just ketatkan saja 2 biji nut dekat bawah ni. Okay, so yang aku pegang sekarang ni ialah yang Racing Boy punya, dan yang dekat motor sekarang ialah yang Rapido punya. Okay, korang boleh tengok yang Racing Boy punya dia lebih ke dalam berbanding dengan Rapido. Rapido punya dia lebih keluar. So, itu yang membolehkan kita untuk jadikan GP Shift. Kalau korang tengok yang Rapido punya, kualiti dia lagi baik lah daripada Racing Boy, sebab yang Racing Boy punya dia ada sedikit gegaran kat situ. Dia punya lock ni tak berapa nak ketat. So, yang Rapido punya ni dia ketat dan tak ada langsung gegaran. So, jom kita test gearing dia. Alright guys, so sampai sini saja video untuk kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh letakkan like. Kalau korang nak support aku, korang boleh subscribe. Okay, so jumpa lagi next video. Ciao.